행복해. 어두운 미래 앞에 무릎 꿇어도 나는 나의 길을 찾아 전진해. 끝없는 저 우중 밝혀지지 Letter. Buka pintunya. Pergilah, basmi semua serangga-serangga itu. Ayo cepat. Ayo cepat basmi mereka. Siap. Space Theater. Letter red, space di letter blue, space di letter pink, space di letter yellow, space di letter green, space di letter black. Kekuatan penuh. Space Dilator, siap beraksi. Aku akan menghabisi kalian semua. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Ayo, serang mereka. Serang. Satu lagi. Ayo. Selamat tinggal. Black, tolong dia. Black, kau harus menyingkirkan aku dulu. Ada satu lagi. Aku tetanggamu yang baik, Golden Worm dari Venus. Aku sangat ahli dalam merampok. Aku akan mengalahkan kalian semua. Venus, sebuah planet dengan diameter 120.000 km, disebut sebagai planet saudaranya Bumi.
satu-satunya planet yang tidak memiliki medan magnet. Jalur Venus adalah yang paling dekat dengan garis edar dengan keanehan rasio 0,3%. Mengelilingi matahari setiap 224 hari bumi dengan sudut kemiringan 3.395 derajat. Bagus sekali, cacing emas. Terima kasih. Bos, bos, pengiriman sudah selesai. Pekerjaan lebih penting. Lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Lumat cacing. Sama tinggal. Ternyata manusia-manusia ini sangat lemah dan payah. Kenapa bos ingin kami diam dan memancing Ludi keluar? Itu buang-buang waktu saja. Pekerjaan adalah pekerjaan. Dan aku rasa tidak ada yang lebih penting daripada menghasilkan uang. Aku setuju. Klonku tewas karena rencana yang dibuatnya. Aku akan pergi kali ini dan menyingkirkan siapapun yang menghentikanku. Dan siapapun yang membunuh saudaraku. Dia pandai menghipnotis. Mana mungkin dia bisa tewas gampang itu? Sepertinya... Siapa? Aku akan menghabisinya dulu. Yang hitam. Dia yang telah mencuri Uranus Fleet. Aku tidak peduli siapa yang mencuri armada Uranus. Yang jelas aku harus balas dendam. Cepat, cari Black Deleter. Aku harus menghabisinya. Kau bilang padaku kau sudah dapat sinyal Black Deleter. Kalau kau bisa menemukannya, maka serial kabel akan sangat senang. Kenapa kau percaya kepadanya? Aku rasa dia berbohong. Tidak, aku tidak bohong. Dengar, kami semua sangat pemarah. Bahkan meskipun kau ada di pihak kami, sebaiknya kau menjauh dariku. Aku tidak suka manusia. Aku khawatir aku akan menghabisimu. Apa? Ya. Ayo. Ayo, kita minum. Kalian akan tahu seberapa besar kemampuanku setelah aku menyelesaikan Sever Terminator. Mereka telah diusir. Aku merasa sedih melihatnya. Tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya kita pikirkan cara berurusan dengan penjahat itu. Tapi senjata itu sangat kuat. Pertahanan kita tidak cukup. Kenapa kau tidak bicara soal Golden Worm? Tinjunya kuat sekali, seperti besi. Aku pikir peralatan antariksa bisa rusak kalau kena tinjunya. Peralatan antariksa mungkin bisa rusak kalau kita kena hantam palu itu. Itu dia. Apa yang kau lakukan di sini? Kau sedang apa di sini? Sekarang, katakan saja. Kau mau bilang apa? Sebaiknya katakan padaku. Kau Yewen? Aku Shimosu. Tidak masalah siapa kau, tapi kau mau apa dari komputer ini? Katakan saja padaku. Aku tidak mengerti maksudmu. Kau jangan bohong. Aku tahu kau mencari sesuatu di komputer ini. Apa yang sebenarnya kau cari? Sebaiknya katakan saja. Kau jangan menuduhku hanya karena kau curiga padaku. Sudahlah, lebih baik kau jujur saja. Keadaan negara bagian Sansing yang sebenarnya tidak seperti yang kau ceritakan itu. Maksudmu? Sebelum kau diserang, kau sudah berhubungan dengan penjahat-penjahat itu. Kau sudah biasa didatangi oleh alien. Kalau tidak, tidak mungkin bisa ditemukan ada sisa pesawat antariksa. Berani sekali kau. Jujur saja, katakan yang sebenarnya padaku atau aku akan katakan pada teman-temanku dan meminta mereka untuk mencari jawabannya. Ayo kita keluar. Aku ingin mencari seseorang di komputer. Siapa yang kau cari? Baiklah, akan kuceritakan padamu sebenarnya apa yang terjadi. Hari di mana negara bagian Sancing dikirim ke luar angkasa disebut hari penskoran. Semua manusia pasti akan setuju. Untuk para penjahat, itu hal yang wajar. Kalau manusia di negara bagian Sancing akan dikirim ke planet lain. Bagaimanapun juga, akhirnya kami tahu kalau kami adalah orang yang akan dikirim ke planet itu. Semuanya sudah direncanakan sebelumnya. Dia melarikan diri?
Tapi intinya, yang membuat aku bertanya-tanya adalah pada hari penskoran itu, pendeta tinggi bagian negara Sancing tiba-tiba menghilang. Di negara bagian Sancing, pendeta tinggi memiliki status yang sama seperti aku. Itu tidak wajar. Oh. Ya, ayahku selalu mengatakan itu padaku. Kalau dulu pendeta tinggi sangat dekat dengan manusia super, dia memiliki tenaga dan kekuatan manusia super juga. Baiklah, lupakan saja. Ya. Kenapa kau mencari pendeta tinggi? Itu yang ingin aku ketahui. Saatnya mengatakan kebenaran. Hah, ayo kemari, ayo. Katakan semuanya kepadaku, sekarang juga. Mungkin kami bisa membantumu. Master Ludi, kami selalu percaya padamu. Kau juga harus percaya pada kami. Iya. Yeah. Bersulah. Dapat. Apa? Sinyalnya. Sinyal Black Glitter terlihat. Oh, bagus. Bagus sekali. Ada banyak sinyal yang lainnya juga. Tolong ceritakan. Jujur seperti yang kau ajarkan pada kami. Sebelum kena skor, aku seharusnya membuat kebudayaan Sancing menjadi satu-satunya kebudayaan dan menyebarkannya di seluruh dunia. Jadi maksudmu, kau mau jadi gubernur yang menguasai seluruh dunia? Apa? Jadi kau mau buat kesepakatan dengan para penjahat? Tidak, mereka menipuku. Setelah itu aku sadar kenapa aku tidak bisa menjadi manusia super lagi. Itu karena ambisiku, aku menjadi serakah karena semua itu. Jadi kau ingin mencari pendeta tinggi untuk mewujudkan semua rencanamu itu? Roh itu abadi, tapi tidak memiliki raga. Sekarang aku tidak punya ambisi. Aku hanya ingin membalas dendam saja. Membalas dendam? Aku ingin membalas dendam untuk kaumku. Aku ingin balas dendam pada semua penjahat dan menemukan bos mereka satu persatu. Pemilik Galaxy Slave Holder, Black Star Eraser. Pemilik Galaxy Slave Holder dan Black Star Eraser? Ya. Pedagang budak galaksi dari Mars adalah bos penjahat-penjahat itu semua. Selama beberapa tahun terakhir, manusia telah mengirim banyak pesawat antariksa untuk menjelajah Mars dan banyak astronot yang ditangkap. Dia tidak akan membiarkan manusia masuk ke dalam planet itu. Siapa itu Black Star Eraser? Black Star Eraser tubuh asli dari galaksi Slave Holder. Dia terperangkap di dalam dunia kegelapan. Tubuh yang asli? Klon, bagaimana dia bisa terperangkap di sana? Aku tidak tahu penyebabnya. Yang aku tahu adalah dia masuk ke dalam dunia kegelapan untuk melarikan diri dari Aris Polis. Tapi ternyata dia lari terlalu dekat ke lubang gelap dan akhirnya terhisap ke dalam lubang gelap itu. Kau masih belum memberitahu kenapa kau mencari pendeta tinggi. Kenapa kau mencarinya di komputer? Apa ada alasan yang bisa kau jelaskan? Sebelum kau memiliki energi roh super, dia adalah satu-satunya kesempatanku. Energi roh super yang dia miliki mirip dengan manusia super. Aku harus gabungkan energinya dengan energiku dan mendapatkan kode energi yang sangat utuh. Lalu? Energi yang kuat akan menambah kepadatan dan gravitasi lubang cacing dan menggabungkan dunia pertama dan dunia terbalik. Maka dunia kegelapan akan datang ke bumi dan mengganti tempat dunia terbalik. Setelah itu, aku bisa menemukan Black Star Eraser dan menariknya keluar dari lubang hitam untuk balas dendam pada kaumku. Itu rencanaku selanjutnya, yaitu balas dendam. Apa? Apa? Apa penggabungan dunia pertama dan dunia terbalik akan menyebabkan kekacauan? Aku butuh beberapa hari. Tidak akan ada kekacauan apapun kalau aku mengendalikannya. Sebenarnya di malam bulan purnama, gravitasi bulan akan menarik sehingga keduanya berdekatan. Kau tidak akan menyadarinya sama sekali. Itu sebabnya tingkat kejahatan lebih tinggi di malam bulan purnama. Ah, bagaimana aku menghabisi Black Star Eraser? Kau kan cuma roh. Kuharap kau bisa menolongku. Sebenarnya kau juga menolong dirimu sendiri. Bumi akhirnya akan damai kalau kau basmi mereka semua. Terlalu berbahaya jika kau memanfaatkan bumi untuk kepentingan balas dendammu. Ya, aku pernah baca buku. Katanya tidak akan ada negara apapun di bumi di masa depan. Iya. Internet membuat dunia menjadi kecil. Ya, batas-batas negara di bumi hanyalah garis di peta. Di masa depan akan ada kelompok budaya yang sangat berbeda. Contohnya seperti manusia yang suka olahraga
akan berada di kelompok yang sama. Itu kata mereka. Dan aku baca juga di buku itu, manusia yang suka jalan-jalan juga akan berkumpul bersama dalam kelompok yang sama. Semua orang berbagi minat yang sama. Seperti itulah kehidupan internet di masa depan yang kita ketahui. Benar sekali. Budaya negara bagian Sangsing telah terintegrasi dengan dunia yang sekarang. Seperti pemujaan kepada Sora dan alam, negara bagian Sangsing belum hancur. Itu ada di setiap tempat di hidup kita. Kau tidak perlu balas dendam. Jika pendeta tinggi melarikan diri dari para penjahat, apa dia masih bisa hidup? Roh super memiliki kekuatan super. Dan asalkan dia punya kode energi, dia bisa disalin ke dalam bentuk apapun juga. Jadi aku percaya dia masih ada di bumi ini. Ayolah, semua penjahat termasuk Galaxy Scaffolder dan Black Star Eraser adalah musuh kita. Kita harus membasmi mereka cepat atau lambat. Iya, benar. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengurusi masalah itu. Ini bukan rahasia lagi. Jika pendeta besar benar-benar ada di bumi, kita pasti akan menemukannya. Aku setuju. Itu benar sekali. Benar, aku setuju. Sepertinya pilihan terbaik sekarang adalah menemukan pendeta besar. Benar. Yang kalian katakan memang benar. Kebencian dapat disingkirkan dengan cinta. Aku dapat melihat senyum orang-orang sebangsaku di wajahmu. Dan aku bodoh sekali kalau kita balas dendam dengan kejahatan itu sendiri. Bagaimanapun juga, ini soal kemerdekaan manusia. Jadi aku mau membantu kalian. Kita keluarga. Satu keluarga. Hah, ya, kau benar. Kami janji padamu untuk mengusir Black Star Eraser. Bukan hanya untukmu, tapi untuk seluruh dunia. Dylan? Kau pembasmi yang paling pantas menjadi manusia super dibandingkan kami. Wah. Jadi kau harus bekerja lebih keras lagi. Baiklah. Wow. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Karena mau kekuatanku menjadi kuat lagi sekarang. Lihatlah, aku menjadi kuat. Katakan, yang mana Black Dilator? Oh, kekuatan itu apa dia? Sudah lama sekali dia tidak menggunakan ini. Bos adalah bos. Dia tidak membawa ini sepanjang waktu. Lindungi Ludi. Baik. Bagus sekali. Sekarang giliranku. Tembak! Mereka sudah berubah. Basmi tiga serangga. Space player. Aku menangkapnya. Saturn Jupiter Smash. Steel Driver, luncurkan. Lion Shadow, luncurkan. Star Saber, berubah. Sekarang tunjukkan kepadanya kemampuan kita yang sebenarnya. Sepertinya serangan biasa tidak berpengaruh padanya. Sebaiknya kita hancurkan dengan Ion Wave. Ion Wave! Sama sekali tidak sakit. Pertahanannya sangat kuat. Tidak ada gunanya. Ini belum berakhir.
Dragon Dagger! Lumayan juga. Terima kasih. Dia kabur. Belum, kita harus menangkapnya. Baik. Bing, cepat. Space satelit, selamat. Kontrol. Space rocket. Space strike. Ini belum selesai. Datang lagi. Jangan layani mereka. Lebih baik kita pergi sekarang. Hei, tunggu dulu. Kau baik-baik saja? Ah, tidak masalah. Baiklah, kita berjuang bersama. Ayo maju kalian. Kan cari.